Assalamualaikum. Saya Miza, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak berkongsi maklumat mengenai salah satu daripada jenis mesin X-ray, iaitu radiographic unit dental intraoral. Tujuan sebab video ni sebagai rujukan kepada anak saya dan rakan-rakan untuk mengenal secara ringkas mesin X-ray. Ini adalah radiographic unit dental intraoral, salah satu daripada antara jenis mesin X-ray yang digunakan di klinik pergigian. Intraoral ni digunakan untuk mengambil image X-ray gigi. Seperti kebanyakan mesin X-ray, intraoral ni antara komponennya adalah yang di bawah ni adalah generator. Ini adalah control panel dan ini adalah X-ray tube dalam ni. X-ray tube ni dia boleh angle ikut kesesuaian pada patient dan boleh digerakkan sebab ada dia punya lengan. Jika dilihat kepada control panel ni, intraoral ni dia dibuat dengan KV dia tetap 70 KV dan 60 KV. Dan ada setengah-setengah mesin cuma 70 KV sahaja. Dan MA dia pun tetap, cuma ada 4 ataupun 7 MA. Apa yang boleh diubah ikut kesesuaian patient untuk menambah ataupun mengurangkan dos X-ray adalah time. Time boleh diubah untuk memendekkan ataupun memanjangkan dos X-ray. Sama ada nak bergantung pada ketebalan objek. Selain itu ada juga preset untuk memilih size patient untuk pediatric, adult ataupun large patient. Dan location-location gigi yang nak diambil ataupun jenis-jenis gigi yang nak diambil. Inilah secara ringkas radiographic unit dental intraoral.